Halo guys, kembali lagi di channel Oge Bosku. Dan di kesempatan kali ini saya mau bikin pop miniscope 8 inci double ya guys. Dan untuk bahannya ini saya pakai multiplex setebal 12 mm. Nah seperti ini multiplexnya, ini sudah saya potong-potong. Kemudian untuk alat-alatnya ini saya pakai alat-alat manual saja ya guys. Nah seperti ini untuk alatnya, ini ada palu, penggaris biasa, penggaris siku, kemudian gergaji potong biasa, ballpoint, gergaji ukir. Nah gergaji ukirnya ini fungsinya untuk buat ngelubangin ya guys, ngelubangin untuk lubang speakernya dan lain-lain guys. Nah seperti ini. Nah untuk masalah ukurannya nanti bakal saya jelaskan di pertengahan video biar lebih gampang dipahami dan dimengerti ya guys. Dan sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Oge Bosku ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys, biar makin semangat buat konten-konten tentang miniatur sound system atau sound system guys. Oke, terima kasih guys. Oke, langsung saja kita proses untuk pembuatan pop miniscope 8 inci double ini guys. Thank you.
Oh guys, untuk skemanya seperti ini ya guys. Ini pop miniscope 8 inci double guys. Nah, untuk ukurannya bakal saya sebutkan, bisa kalian simak bila kalian mau membuat pop seperti ini guys. Nah, ini pop miniscope lubang angin di tengah. Nah, untuk papan yang berdiri semuanya ini 24 cm ya guys. Nah, yang berdiri 24 cm semuanya guys. Bisa saya sebutkan panjang dan lebarnya guys. Nah, untuk papan speakernya ini lebar 24, tadi tingginya 24, jadi ini 24 cm persegi guys. Nah, untuk papan yang ini panjangnya 25 cm. Nah, dari sini sampai ke sini 25 cm. Nah, kemudian untuk sekatnya, sekat yang ini ukurannya 19 cm. Kemudian yang ini, yang belakangnya, ini juga sama 19 cm. Nah, kemudian untuk papan yang paling pinggir-pinggir ini ukurannya 35 cm, dari sini ke sini 35 cm, ini juga sama. Nah, kemudian untuk papan yang paling belakang ini totalnya dari sini ke sini itu 58 cm ya guys. Nah, jadi 58 cm kita kurangin 2 ketebalan triplek untuk bagian belakangnya guys. Nah, kemudian untuk papan yang kecil ini, untuk yang buat pojokan ya guys, buat pojokan ini ukurannya 5 cm dari sini 5 cm. Ini semuanya pojokannya sama 5 cm semua, ini juga sama 5 cm. Kemudian untuk jarak-jaraknya ya guys, jarak lubang anginnya ini untuk buat jalur lubang angin ini jaraknya 4 cm semua guys. Ini 4 cm, ini juga 4 cm, 4 cm, ini juga sama. Kemudian untuk jarak speaker dari depan ke belakang sampai palang speaker ini 4 cm juga ya guys, 4 cm. Nah untuk papan lubang anginnya ini sisanya ya guys. Tadi total keseluruhannya 58 cm, jadi sisanya buat lubang angin pas di tengah-tengah seperti ini guys. Nah, untuk papan yang paling besar ini ukurannya 58 cm untuk panjangnya, kemudian lebarnya 35 cm. Jadi box ini ke belakangnya 35 cm ya guys, untuk speaker 8 inci. Nah, seperti itu untuk ukurannya ya guys, saya rasa sudah jelas dan semoga bermanfaat ya guys. Oke, kita lanjut untuk proses selanjutnya, proses penutupan bagian atasnya ini guys. Meteran aja lo. Meteran aja lo. Sakit lo. Sakit lo.
Oh guys, untuk box miniskop 8 inci double sudah selesai guys, dan seperti ini untuk hasilnya. Ini box miniskop lubang angin di tengah-tengah guys. Nah seperti ini untuk boxnya. Dan untuk masalah ukurannya sudah saya sebutkan di pertengahan video tadi. Dan untuk tampilan depannya seperti ini ya guys. Nah seperti ini. Kemudian tampilan sampingnya, belakangnya masih polos ya guys. Nah seperti ini. Dan menurut kalian bagaimana? Bisa kalian komen di kolom komentar untuk kritik dan sarannya. Dan jangan lupa dukung terus channel Logo Bosku ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys. Biar makin semangat buat konten-konten tentang miniatur box sound system atau box sound system guys. Oke, terima kasih guys.